Assalamualaikum guys, selamat kembali channel Adi Motorone Vlog. Okey guys, seperti video minggu lepas, aku letak link kat atas ni, nanti korang boleh tonton kalau korang belum tonton lagi. Aku cerita pasal 5 penyakit keturunan Honda RS dan RSX. Ramailah geng-geng Y, Y15, LC, geng-geng Y16 yang komen dekat ruangan komen, kata Honda RS dan RSX ni banyak problem. Jadi untuk minggu ni aku nak cerita dengan korang masalah penyakit keturunan, 5 penyakit keturunan untuk Y15ZR guys. Kalau korang nak tahu apakah 5 penyakit keturunan Y15ZR ni, korang kena tonton video ni sampai habis dan jangan skip tau. Yang lagi penting, jangan skip iklan juga. Dan pada siapa yang belum solat lagi, pergi solat dulu. Lepas tu baru tonton video ni. Jadi sebelum apa-apa, kita tengok intro ni dulu guys. Tanya mereka siapa, dari Semenanjung sampai ke Borneo. Dari Empire tapi luar biasa, belum radio tapi kami radio. Tanya mereka siapa, dari Semenanjung sampai ke Borneo. Dari Empire tapi luar biasa, belum radio tapi kami radio. Number 5. Okey guys, untuk penyakit ni kita akan start daripada nombor 5. Bermaksudnya nombor 5 ni daripada yang jarang berlaku tapi berlaku guys. Benda berlaku tapi jarang-jarang. Sampailah ke nombor 1 yang selalu berlaku guys. Okey, kita start dengan nombor 5 adalah rebate clutch guys. Rebate clutch untuk Y15ZR ni, boleh dikatakan ramai jugalah yang kena. Dia punya rebate clutch dia cepat bunyi guys. Walaupun pakai motor mileage masih rendah lagi, dah kena buat ganti getah rebate clutch kan. Dia punya damper untuk mangkuk clutch tu dah kecut guys. Kecut, bila dia kecut dia jadi kecil, dia akan goyang sikit. Jadi free play tu agak banyak, jadi dia berbunyi lah bila korang tak tarik clutch. Korang start engine dia bunyi ketak-ketak-ketak-ketak. Bila korang tarik clutch dia akan hilang. Yang itu adalah kalau dia bunyi sebelah clutch lah. Untuk rebate clutch ni sebaiknya korang buat awal lah. Bila dah dengar bunyi sebelah clutch tu, dah pergi check, tengok rebate clutch tu memang goyang, cepat-cepat buat. Kalau kata korang pakai terus pakai, biarkan je dia bunyi, mungkin korang punya crankshaft boleh makan ataupun bearing, bearing crankshaft korang boleh pecah. Iaitu adalah masalah penyakit keturunan yang nombor 5. Number 4. Okey guys, untuk penyakit keturunan yang keempat untuk Y15ZR adalah dia punya tepet guys. Tepet cepat bunyi guys. Walaupun motor baru beli, mileage masih rendah. Yang selalu kena masalah tepet ni adalah YV2 dan yang semakin baru punya lah. V1 aku jarang dengar lah masalah tepet cepat bunyi ni. Aku tak tahulah dia punya material dia tu kurang bagus ataupun dia punya setting dia tu tak tune, menyebabkan dia cepat bunyi. Tepek cepat bunyi sebaik-baiknya korang pergi buat lah. Takut nanti kepala buff korang tu kembang pula. Bila kembang, makan modal lah cerita dia. Bila dia gap tu terlampau besar, boleh menjadi masalah lah pada korang punya cam dan korang punya buff dan juga korang punya tepek. Memang power pun boleh lose. Power pun akan hilang bila tepet korang tu setting tak ngam. Bila dia dah longgar, terlalu longgar, power boleh hilang guys. Itu adalah masalah penyakit keturunan keempat untuk Y15ZR guys. Number 3. Okay guys, untuk penyakit keturunan yang ketiga, ketiga guys, iaitu tensioner. Tensioner ni tak kira lah apa jenama motor pun korang pakai, biasanya mileage rendah pun dah boleh kena. Kalau pada pendapat aku, kalau korang jumpa bengkel yang betul-betul boleh setting dengan baik, korang pakai je tensioner manual. Sebab apa? Tensioner manual ni bila dah start ada bunyi rantai kecil tu, pergi adjust saja balik. Sebab apa? Rantai kecil ni pun kadang-kadang dia ada free play dia. Bila makin lama dia makin meregang-meregang lah kan. Macam korang punya poket kan. Makin lama makin regang, kita tarik-tarik-tarik kan. Jadi kadang-kadang tensioner auto ni dah tak support, ataupun korang boleh tukar kepada rantai kecil yang baru lah. Jadi itu adalah penyakit keturunan Y15ZR yang ketiga guys. Number 2.
Okey guys, untuk penyakit keturunan Y15ZR di tempat kedua adalah dia punya needle bearing guys. Needle bearing ni kalau dia dah start ada bunyi bersiul tu, korang kena cepat-cepat pergi tukar lah. Kalau dia makan korang punya crankshaft, batang sub crankshaft tu habislah. Batang crankshaft dan belah magnetnya kalau dia makan, memang makan modal lah. Beribu jugalah kena keluar sebab nak kena overhaul. Nak kena ganti crankshaft baru. Satu set crankshaft tu original, agak keras jugalah harga dia. Daripada korang nak ganti needle bearing yang harga $30-40, jadi beratus pula nanti kan. Baik bila dah ada dengar bunyi bersiul bahagian magnet tu, cepat-cepatlah pergi ganti korang punya needle bearing. Sebab apa? Mungkin dia punya kualiti tu kurang bagus lah kan. Walaupun jenama Yamaha, jangan ingat jenama Yamaha ni kualiti dia double A ke triple A ke. Yang penting korang kena tahu masalah motor korang. Number 1. Okay guys, untuk penyakit keturunan tempat pertama yang agak selalu juga jadi dekat Y15ZR ni, iaitu bodi patah guys. Aku tak tahulah, sepanjang aku ikut perkembangan dunia pemotoran ni, aku tak pernah lagi dengar Honda RS bodi patah tau. Tapi untuk Y15 ni bodi patah guys. Aku pernah dengar juga pasal LC V1, LC V2 ada yang bodi patah. Y16 je aku tak pernah dengar lagi. Tapi Y15 ni agak kerap jugalah aku dengar bodi patah. Pernah sekali ada 125Z bodi patah. Tapi untuk motor-motor lain ni jarang lah kan nak dengar. Tapi macam Y15 ni agak kerap kita boleh dengar orang cerita bodi patah guys. Kadang-kadang motor yang bekas accident, dia lagi risiko untuk bodi patah tu lebih tinggi lah. Kalau kata motor tu pernah accident yang hentam bahagian depan kuat kan, boleh menyebabkan risiko bodi patah. Itu adalah penyakit keturunan Y15ZR di tempat pertama. Jadi apa pengalaman korang tentang penyakit-penyakit keturunan Y15ZR ni, ataupun ada penyakit-penyakit lain yang aku belum sebut, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Jadi kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Lagi di rumah guys, jangan lupa like, komen and subscribe. And skin care. And